Tentunya siang ini kita akan ekspos terkait pengungkapan kasus dari bulan Januari sampai Februari, yang mana untuk 7 kasus yang sudah terungkap termasuk tersangka yang sudah diamankan oleh jajaran Satreskrim, termasuk barang bukti yang sudah kita amankan. Untuk 7 kasus ya, banyak variasinya, baik pencurian dengan pemberatan, pencabulan dan sebagainya. Untuk ancaman hukumannya juga bervariasi, ada yang 5 tahun, 9 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Tersangka semuanya sudah kita amankan, ada 11 orang, namun ada beberapa DPO ya, karena yang bersangkutan melarikan diri. Namun dari pihak Reskrim tidak tinggal diam, mereka tetap melakukan pengejaran. Dengan pemberatan, yaitu barang buktinya berupa handphone, ya, ini barang buktinya ya, yang sudah terungkap, barang buktinya. Kemudian yang kedua, tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu motor roda 2. Barang buktinya ada di sini, samping ya, ada 3. Menerbit. Lebih termasuk BPKB, kemudian kunci kendaraan, termasuk kunci T ini ya, ini alat yang digunakan oleh pelaku untuk mencuri kendaraan bermotor, ini kunci T. Kemudian yang ketiga, yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu tetap roda 2 ya. Untuk barang buktinya ada kaos pelaku ya, kaos pelaku, kemudian ada kata kunci sip.